Sulawesi Tenggara ke-59. Pangkalan Udara Halu Oleo atau biasa disebut Lanut Halu Oleo dalam pawai HUT Provinsi Sulawesi Tenggara ke-59 tahun 2023. Kali ini mengikut sertakan pasukannya sebanyak 31 personil Babinsa Kodim 1417 Kendari. Hal ini melambangkan kesiapan Tentara Nasional Indonesia bersama-sama dengan rakyat siap mempertahankan keutuhan wilayah negara. Dalam rangka turut memeriahkan pawai budaya dalam rangka ulang tahun Provinsi Sulawesi Tenggara ke-59 tahun 2023. Kodim 1417 Kendari, Korem 143 Halu Oleo ikut serta dalam mengambil peran dan rangkaian kegiatan dan menampilkan serta hadapan kita yaitu TNI Angkatan Udara. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Mantap, diver. Mohon maaf, TNI Angkatan Laut. Ya, mohon maaf. Dan selanjutnya, ini adalah TNI Angkatan Laut. Lanal Kendari dalam tahun Provinsi Sulawesi Tenggara ke-59. Sekali pelan
pantang pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Jiwa ragaku. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.